Okey, ini air daripada sebiji lemon, air lemon. Okey, sebiji lemon. Okey, bawang putih cincang, okey, cili padi dan halia yang kita iris halus tadi. Okey, dan ini daun bawang, ini optional ya. Okey, steam apa tu? Kita rebus air dalam steamer ni sampai dia mendidih, baru kita letak ikan untuk kukus. Okey, kita kukus ikan salmon okey dalam 8 minit ataupun sehingga dia masaklah. Okey, kita tutup dan kita biarkan selama 8 minit atau sehingga ikan salmon tu masak. Salmon kukus dah siap. Okey, air ni kita jangan buanglah. Kita masukkan dalam kuah sekali ya, air apa kukusan ikan ni. Okey, kita tuang dalam air lemon ni, nanti kita akan guna. Okey. Panaskan minyak untuk menumis dan kita tumis halia dahulu. Okey, kita tumis halia sampai dia garing. Okey. Bila halia dah garing, kita masukkan bawang putih, kita tumis dan kita letak halia, kita tumis bawang putih sampai dia garing ataupun kita kata dia tukar warna. Okey, sampai harum. Masukkan cili padi kita. Okey, kita kacau. Okey. Okey, kita masukkan air lemon dengan air ikan. Okey, kita masukkan gula cukup rasa. Okey. Dan kita masukkan sedikit garam akan secukup rasa. Baik, kalau nak apa nak kuah, okey, kita tambahlah air sikit. Okey, tambah sedikit air. Okey, kita rasalah tengok, okey, cukup rasa ke tidak. Mesti rasa masam-masam sikit, manis-manis sikit dan masing-masing sikit. Okey, tambah gula dan garam secukup rasa. Kalau tak cukup rasa, okey, masukkan daun bawang dan kacau. Tambah air kalau tak cukup air. Okey, tambah air rasa. Bila dah cukup rasa, boleh tutup api dan kita tuang sos ni atas ikan salmon kukus tadi. Kita tuang okey sos ni ke atas ikan salmon kukus tadi. Terima kasih kerana sudi menonton. Stay tuned. Jumpa lagi. Bye.